Common Rail System adalah sistem bahan bakar pada mesin diesel yang dikontrol secara elektronik. Ini mempunyai kelebihan dapat memberikan suplai bahan bakar yang akurat dengan tekanan bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan konvensional, sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna yang membuat performa mesin lebih baik dan gas buang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. EGR atau Exhaust Gas Recirculation adalah sistem yang mengembalikan sebagian gas buang ke sisi intake untuk menurunkan konsentrasi oksigen dari udara yang diinduksi ke ruang bakar. Penurunan konsentrasi oksigen ini untuk mengurangi suhu pembakaran sehingga kadar emisi nitrogen oksida berkurang. Kedua, VNT atau Variable Nozzle Turbocharger adalah generasi terbaru dalam teknologi turbocharger yang dikontrol secara elektronik, di mana turbo dapat memberikan tekanan udara secara maksimal, baik di putaran mesin rendah ataupun tinggi, sehingga mesin Hino tetap mendapatkan tenaga dan torsi yang maksimal. Tiga, DOC atau Diesel Oxidation Catalyst adalah catalytic converter yang dirancang khusus untuk mesin diesel bertujuan mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dengan reaksi kimia yang terjadi antara material DOC dan gas buang kendaraan. Keempat, SCR atau Selective Catalytic Reduction diadopsi pada truk Hino seri 500 dengan engine P11C. SCR merupakan perangkat kontrol emisi yang menggunakan cairan kimia berupa urea dan katalis untuk menguraikan emisi gas buang nitrogen oksid dengan reaksi kimia. Sedangkan karbon monoksida dan hidrokarbon sudah berkurang seiring naiknya temperatur mesin